mengeluarkan pakej rangsangan ekonomi prihatin Selangor bernilai lebih 2 bilion ringgit yang terkandung di dalam tawaran yang bertemakan Selangor Baru Kita Bangkit. Dan tawaran ini merangkumi 7 tunjang utama, 25 pendekatan dan 112 tawaran. Saya datang untuk melihat pelancaran manifesto hari ini. Saya rasa puas hati. Saya rasa ianya memang padu pada waktu yang tepat dan mereka juga memberi kepada semua golongan. Kalau ianya diperlaksanakan, kalau kita menang dan kita menjadi kerajaan, saya pasti yang ini akan memberi manfaat yang baik kepada semua rakyat Selangor. Pertama sekali, saya melihat tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional di negeri Selangor ini mencakupi keseluruhan segmen dalam masyarakat, terutamanya diberikan tumpuan kepada belia dan terutamanya kepada golongan B40. Dan saya lihat tawaran-tawaran menarik ini akan menjadi impak positif kepada sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional dan Pilihan Raya kali ini. Memang kalau janji itu ditepati, alhamdulillah lah, kita memang sukalah manifesto itu kalau ditunaikan. Saya memang mengharap sangat supaya Perikatan Nasional menang dan boleh memerintah dan menjadi tunggak kerajaan untuk kali ini. Tawaran akan dilaksanakan immediately bila 12 hari bulan Perikatan Nasional diberi mandat memerintah negeri Selangor. Harapan saya semua pengundi-pengundi khususnya di Kelang dan Selangor bagilah peluang kepada Perikatan Nasional kali ini, sebab tawaran ini memang tidak pernah diberikan di mana-mana pihak parti ke apa pemerintah mana. Memang sangat-sangat bagus dan saya percaya dengan janji-janji ini kita akan laksanakan. Saya yakin dan sangat-sangat percaya yang kepimpinan yang dibawakan oleh Tan Sri Mudin Yassin sendiri dan juga barisan pimpinan lain daripada Perikatan Nasional mampu untuk membimbing Selangor ke arah yang lebih maju. Tawaran-tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional terutamanya di Selangor sangat-sangat detail yang merangkumi seluruh aspek bermula daripada masyarakat muda sampailah kepada golongan-golongan atasan dan cover seluruh aspek pertanian, pembangunan dan sebagainya. Dan saya yakinlah dengan tawaran yang diberikan tu mampu untuk bina Selangor yang lebih baru. Perikatan Nasional adalah satu gabungan parti yang sangat peka dengan masalah rakyat. Sebagai contoh, pada pelancaran jentera di Tanjung Karang untuk Don Permatang dihadiri oleh Dato' Sri Azmin Ali dan Dato' Sri Hamzah Zainuddin. Kepada ketiga itu ada kami maklumkanlah kepada mereka bahawa di Tanjung Karang ni masalah kami antaranya ialah parking. Udahlah kawasan kampung, parkingnya sekejap je dah kena bayar parking. So alhamdulillah nampaknya itu antara manifesto hari inilah. Seandainya Perikatan Nasional menang, semua parking-parking PBT untuk di utara Selangor termasuk Tanjung Karang akan dihapuskan. Ini semua memang sangat baguslah dia punya manifesto lah. Ini memang betul-betul prihatin pada rakyat. Satu tawaran yang cukup baiklah sebelum ni. Saya rasa sebab kita ada pemimpin yang cukup kaliber dan cukup berpengalaman, so memang benda-benda yang dia beri ni boleh dipercaya dan boleh dilaksanakan. Secara keseluruhannya, manifesto-manifesto ni memang sangat-sangat bermanfaat kepada kaum Melayu, Cina dan juga India. Sebab seperti semua orang tahu, pada masa COVID, Abah telah sumbang banyak kepada negara Malaysia, okay, negara kita. Yang terutamanya, kita kena berterima kasih dan bersyukur kerana masa COVID, tiada orang sangat berani untuk menghadapi cabaran ini. Kita mesti lawan dan tawan 6 negeri dalam PRN yang akan datang. Undilah Perikatan Nasional. Jadi saya menyeru kepada semua masyarakat, mahasiswa dan di luar sana supaya turun mengundi pada 12 Ogos ini. Mama.